tempat kami ada 3 orang di sini, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Samosir dari SMP Negeri 2 Pangururan. Saya sendiri Renol Penjegan, kemudian dari Wakil Trine Maho, kemudian ada Pak Alexander Silai di Sekur Sekolah Teknik Masih. Ya, ada calon guru penggerak. Dan harapan kami adalah Bapak Ibu yang akan selanjutnya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kenapa? Karena ini adalah program bulan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini program bulan mereka. Jadi kalau di setiap instansi itu ada program bulannya. Misalnya kalau di Kementerian Kebudayaan mungkin beda program bulan. Jadi salah satu Sri Merdeka Belajar ini adalah guru penggerak. Nah, apa ini guru penggerak? Jadi guru penggerak ini adalah nantinya bukan guru super ya, super harus seperti ini. Apa yang kita pelajari di guru penggerak? Yang pertama itu adalah tentang filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan kita itu filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, yang mana pada prinsipnya pendidikan ala Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya pendidikan itu berhamba kepada anak. Artinya berhamba kepada anak ini adalah bahwa guru itu adalah pelayan. Kalau yang namanya berhamba kepada anak, kita harus memahami anak itu, memahami kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat lahirnya seperti apa. Jadi sama persis dengan situasi kita di SMP Negeri 2 Pangururan akan berbeda dengan kodrat siswa yang berada di SMA Budi Mulia. Ya. Jadi jangan terlalu kita tuntun anak ini sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita tuntun anak ini sesuai dengan kodrat dia. Kodrat kesukuannya, kodrat keluarganya, kodrat lahirnya seperti itu. Itulah filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam guru penggerak ini nanti ya, kita akan pada akhirnya semua akan mendapat program guru penggerak ini. Jadi mungkin kami yang pertama nanti, bukan berarti kami nanti sudah harus tahu ini segala sesuatunya, tidak. Ya, kami hanya ingin supaya kita ini saling bersama-sama belajar, ya, tentang filosofi pendidikan ini. Karena memang selama ini yang diterapkan di dunia pendidikan kita ini adalah tentunya saya baru saya sadari bahwa saya mengajar itu karena ibu saya. Saya terlalu menuntut anak didik ini sesuai kemauan saya. Nah, ternyata setelah kita mempelajari modul-modul di guru penggerak itu, ya ternyata berbeda dari yang sepatutnya. Itu dulu perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Sedikit kami sampaikan beberapa materi yang kami dapat dari guru penggerak. Sedikit lagi kemudian akan kita perlu kita garis bawahi, Pak, ada guru penggerak ini enggak. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Jadi kami pun masih modul yang kita pelajari. Kalau modul nanti sama kita bisa sama belajar gitu, Bapak Ibu. Di sini kami menyampaikan modul yang sudah kami dapat supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama mengerjakan atau sama-sama melakukan seperti yang tertera dalam modul. Untuk hari ini ada sosialisasi budaya positif dari kami CGP angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Pangururan seperti yang sudah diperkenalkan oleh
Pak Epe tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif ini sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan selama kita mengajar, selama kita berada di SMP Negeri 2 ini. Nah, di sini hanya ada sedikit perbedaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Epe tadi, perbedaannya itu hanya terletak pada diri keegoisan kita. Si A harus mengsongonon yang menunggu. Gitu. Tetapi setelah mempelajari modul ini, semakin menyadari ternyata siswa itu nggak bisa kita tuntut seperti yang kita mau. Jadi waktu kita ada diskusi yang loka karya itu juga kami sampaikan. Sebenarnya bertentangan sekali ada pertentangan masuk SMA unggul ini dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada pertentangan, tapi ya kita ikutilah dulu bagaimana jalur yang ada di kabupaten kita. Yang pertama Bapak Ibu, ini adalah budaya positif. Nah, sebenarnya budaya positif ini yang sudah kita lakukan, ini adalah realitas atau kebutuhan kita bersama, ya. Ini untuk yang sering kita laksanakan itu adalah kebutuhan kita bersama. Tetapi kebutuhan kita itu sama, itu makanya dibuat seperti ada hukuman atau ada tata tertib. Tetapi pada kenyataannya realitas itu kebutuhan kita semua orang ini berbeda. Sebenarnya itu berbeda. Kemudian kalau semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau pada dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh ketika saya melihat si A sedang menangis, berbeda-beda tanggapan kita semua. Jadi cara memandang kita terhadap sesuatu itu berbeda sebenarnya. Dan ya, itu yang salah, itu yang sering kita samakan ke semua. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Yang seharusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bersama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita, kenapa si A bandel karena begini. Itu menjadi suatu kesalahan. Tetapi kalau dalam budaya positif, ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi nanti Bapak Ibu memang agak berat seperti kita. Banyak siswa kita yang bandel, ternyata itu ada tujuan dari diri mereka itu apa. Itu yang perlu kita gali. Itu nanti kira-kira yang akan dibahas di budaya positif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada kenyataan sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tanggapan kita, tetapi sama, ini juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita memaksa seseorang atau siswa dalam hal ini untuk melakukannya kita. Saat bujukan ini, pemaksaan ini gagal, pemaksaan dilakukan saat bujukannya gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ketika ada yang mau kita terapkan, kita harus mencari solusi juga dengan kerjasama juga dengan siswa. Kita tanya apa maunya, kira-kira seperti itu di budaya positif. Model berpikir ini menang kalah. Kalau di budaya positif, ini model berpikir menang-menang. Semoga teori kontrol tentang dunia yang ini bisa kita sama-sama kita laksanakan. Ini perubahan paradigma. Selanjutnya, tiga motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku itu ada motivasinya. Ya, menurut Dian Gosen, ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seringkali ketika kita melakukan suatu tindakan, itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama seperti siswa kita, mereka datang ke sekolah atau berpakaian lengkap sebenarnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita. Ini adalah motivasi terendah di dalam
perilaku manusia. Selanjutnya ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, datanglah cepat-cepat supaya apa? Supaya dilihat Ibu AN, supaya dikasih aku tepuk tangan. Misalnya seperti itu. Jadi itu untuk ini bukan hanya siswa, berlaku untuk kita semua, untuk diri semua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, yang nomor tiga ini, inilah yang akan kita capai. Inilah tujuannya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri. Artinya motivasinya adalah intrinsik dari dalam. Kenapa saya harus datang ke sekolah? Kenapa saya harus berpakaian lengkap? Bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan, tetapi ada kepercayaan diri. Ketika saya berpakaian rapi, saya menjadi lebih percaya diri. Saya menjadi lebih semangat belajar ketika saya percaya diri. Mungkin seperti itu. Jadi motivasi intrinsik. Nah, ini yang akan kita capai, Bapak Ibu. Memang sangat sulit. Ini pun ketika kami melakukan lokakarya, perdebatan sangat alat bagaimana mencapai motivasi ini. Karena secara jujur kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru melakukan motivasi 1-2 paling sering kita lakukan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya konsep disiplin positif. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, dari tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya keyakinan kelas, ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Kita seringkali membuat peraturan kelas, gitu ya, peraturan kelas. Nah, di dalam disiplin positif ini, peraturan kelas diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi menurut dosen, ini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya, untuk mewujudkan motivasi yang ketiga tadi, maka dibutuhkan ini, keyakinan. Kira-kira bagaimana keyakinan, pembentukan keyakinan kelas? Silakan. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Jadi seperti yang dijelaskan Ibu Atpen, kita cenderung membuat peraturan kelas daripada keyakinan kelas. Jadi dalam budaya positif ini, di sekolah kita ini juga, dalam hal keyakinan kita di kantor ini juga, baiknya kita membuat keyakinan kantor daripada peraturan di kantor. Karena ketika kita melanggar keyakinan kelas itu, sanksinya akan berupa sanksi sosial, seperti itu dia. Ya, karena nanti akan kita sendiri yang merasa, oh ya, teman-teman saya juga pasti tidak suka dengan keadaan saya lakukan ini, karena sudah saya melanggar prinsip yang kami buat, kan gitu dia. Misalnya kalau di kelas kita di kantor ini, misalnya kita harus membuat keyakinan, kami guru SMP Negeri 2 Pangururan tidak boleh meninggalkan sampah di kantor. Nah, itu merupakan keyakinan, ya. Jadi di kelas pun bisa diterapkan seperti ini. Kami siswa kelas 9A setiap pulang sekolah harus sama-sama membersihkan kelas kami, misalnya. Jadi itu bentuk-bentuk keyakinan. Jadi keyakinan itu muncul dari hati yang paling dalam siswa dan kesepakatan bersama daripada peraturan. Peraturan itu akan cenderung akan dilanggar, kan gitu dia. Ada peraturan, kemudian pelanggarnya harus ada, kan gitu dia. Dan peraturan itu ada vonisnya, kan gitu dia. Sedangkan keyakinan keras, dia itu cenderung seperti yang saya bilang tadi, vonisnya tidak ada. Tetapi intrinsik ya, dari dalam ya, kita akan merasa bersalah gitu ya ketika kita tidak melakukan keyakinan itu. Nah, keyakinan keras lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan keras berupa pernyataan-pernyataan universal, kan gitu. Makanya tadi kami, kan gitu ya. Ya, kami siswa kelas 9A ketika ada guru bertanya, kami wajib merespon.
Kan gitu, itu keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan-keyakinan kelas itu bahasanya itu harus positif. Ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak mau ini kan gitu dia. Tidak mau buang sampah, tidak seperti itu dia, ya. Iya, dan juga tidak ada kata harus gitu ya. Nah, keyakinan kelas yang tanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi itu dia. Jangan terlalu banyak. Makanya salah satu keuntungan kita adalah di setiap kelas kita itu sudah ada mani. Mari nanti setiap wali kelas buat keyakinan kelas kita masing-masing yang dituliskan siswa itu kemudian ditempel di sana. Ketika ada sesuatu yang tidak pas dengan keyakinan kelas, baca kalian, apakah sikap kalian itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kan gitu dia. Misalnya ada siswa, salah satu siswa yang terlambat, tok-tok-tok-tok baru masuk, baru datang gurunya. Nah, ayo kita lihat dulu keyakinan kelas kita bagaimana ini dengan sikap yang sudah dilakukan oleh si pelita ini. Kan gitu dia. Maka dibacalah keyakinan kelas. Nah, siswa itu nanti akan menjawab apa yang telah dilakukannya itu. Dan dia nanti akan minta maaf bukan ke guru, tetapi ke semua kelasnya, kan gitu dia ya. Karena yang membuat keyakinan kelas itu adalah kita bersama, siswa bersama, seperti itu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Ini dia. Jadi saat membuat keyakinan kelas, semua harus terlibat, gitu dia. Jangan keyakinan kelas itu hanya dibuat oleh guru atau satu siswa yang aktif saja. Jadi seperti itu. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu dia. Bila keyakinan kelas itu sudah tidak relevan lagi, bisa diganti lagi. Atau bila keyakinan kelas itu dilanggar, ya bisa kembali ditinjau lagi. Seperti itu dia. Terima kasih. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya sedikit bercerita mengenai program guru penggerak ini. Saya memang tidak paham betul mengenai program guru penggerak ini karena pada saat ini dibuka saya sudah PPG. Jadi saya tidak fokus. Gara-gara ibu dan bapak ini yang mendampingi saya sehingga saya sampai di sini. Jadi ketika ada pertemuan saya merasa malu karena saya tidak paham. Jadi setelah saya PPG, saya baru kerjakan tugasnya. Teman-teman libur, saya kerjakan tugasnya ini. Jadi hanya sedikit pemahaman saya bagaimana budaya positif ini. Salah satu program luar biasa dari SMP Negeri 2 Pangururan yang sudah dilakukan itu adalah kebersamaan siswa dengan wali kelas setengah jam itu. Itu adalah budaya positif tanpa kita sadari. Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah kita lakukan sebelum ini program guru penggerak ini sudah ada. Seperti kita buat kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi kesepakatan yang dibuat siswa itu dengan guru itu berdasarkan dari siswa itu merasa. Makanya kemarin pas kita briefing, saya mintakan kepada ibu kepala sekolah supaya kebersamaan dengan wali kelas itu aktif kembali. Sehingga anak-anak yang nakal tadi, kenapa kamu nakal? Apa yang mau kau inginkan sehingga kamu bisa berubah? Unsur instrik itu kembali lagi keluar dari pribadi mereka. Ya, saya mau seperti ini. Karena apa yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Kenapa mereka bandar? Supaya dapat perhatian dari Pak Eles. Supaya perhatian dari Pak Jel. Seperti itu dia. Jadi budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sini sudah banyak. Tanpa kita sadari bahwasanya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu merdeka belajar itu sudah kita lakukan. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwasanya anak didik kita itu menurut kodrat alam ya Pak, bahwasanya mereka itu tidak bisa disalahkan. Mereka, kita harus berhambakan mereka. Jadi kita yang ibarat kata kasarnya mengemis kepada mereka supaya mereka datang ke sekolah ini
dan belajar dengan baik. Artinya di Ki Hajar Dewantara ini tidak bisa lagi ada hukuman. Tetapi kalau kita seperti itu kan, yang jadinya mereka mah bermain-main, ya. Jadi bertentangan dengan itu, melanggar peraturan sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dia kebutuhan dasarnya. Ada 4, oh 5. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang positif juga ada dibarengi dengan kesenangan. Melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan atau yang melanggar peraturan, ini juga ditimbulkan yang 5 ini. Ya. Apakah mereka bandel itu karena tidak ada cinta kasih sayang yang dapat di rumah? Kita tahu kondisi latar-latar siswa kita banyak yang broken home. Jadi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lain di rumah, sehingga mereka membuat kenakalan ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan supaya mendapat perhatian dari bapak, ibu guru. Jadi yang dimintakan di sini kita harus bersabar dan lebih bersabar supaya guru, program-program guru penggerak ini berjalan dengan baik. Silakan. Baik, sedikit ya, kembali kita tambahkan lagi. Ini yang perlu kita harus lihat dulu, kebutuhan dasar anak sama seperti kebutuhan dasar kita apa. Ternyata kebutuhan dasar anak itu adalah yang pertama kesenangan. Dia melakukan kebandalan itu karena mungkin kesenangannya. Dia bandel karena nggak didapatkan dia kesenangan di rumahnya. Kemudian cinta dan kasih sayang, ini paling banyak masalah di pipi. Karena mereka tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, itu yang membuat mereka. Mereka mengekspresikan di sekolah tujuannya supaya kita mereka mendapatkan sayang dari guru, kan gitu dia. Dengan ekspresi yang tidak tepat, kan gitu dia. Kemudian kebebasan, ada juga anak kita ini yang memang kebutuhannya bebas, kan gitu dia. Tidak mau diatur, di kelas pun seperti itu dia. Dia nulis, Pak Eren ini mengerjakan matematika pemaktoran. Lama-lama dia menggambar, kan gitu dia. Menggambar kesenian, kan gitu dia. Nah, ketika datang Pak Eren, apa yang dilakukan? Ya? Nah, nanti ada posisi kontrol guru, bagaimana? Ada 5 posisi kontrol guru. Ada sini ya. Posisi kontrol guru, nanti akan kita lihat. Kemudian penguasaan. Siswa ini juga ada rasa penguasaan, menguasai gitu dia. Ya. Membuktikan dirinya, kan gitu dia. Jadi seperti itu dia, kebutuhan dasar dari siswa. Ya. Yang selanjutnya yang di tengah adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi salah satu kebutuhan dari kebutuhan dasar anak itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apakah sandang pangan papannya terpenuhi di rumah, itu juga menjadi faktor kenapa anak melakukan suatu tindakan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Irpen tadi, tugas kita sebagai bapak ibu guru adalah menganalisis. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, kita analisis dulu kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan suatu tindakan. Kira-kira seperti itu tujuan kita untuk mengetahui bagaimana apa itu kebutuhan dasar. Selanjutnya untuk restitusi. Jadi kalau restitusi yang kita kenal selama ini adalah kalau di BP kita menangani masalah. Ada yang gelek kurang bermasalah etatu BP, ibu BP. Nah, itulah restitusi. Jadi sebenarnya restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mempelajari ini, saya yang merasa selama ini ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah salah. Karena saya menghukumnya selalu, bukan memperbaiki karakter. Ya, itulah yang saya terima, ternyata yang saya lakukan adalah salah. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang sering kita lakukan adalah menebus kesalahan.
Sudah saya rasakan sekarang. Kayak si Putra, silakan keluar kau dari sini. Sebenarnya itu menulis kesalahan. Itu saya rasa saya salah, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya berbuat. Maka kita, saya cari dengan solusi dan kesepakatan kita bersama. Kemudian restitusi ini adalah memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan yang dilanggar. Selanjutnya adalah tawaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi. Ini dia, fokus pada solusi. Setelah ini semua terlaksana sehingga bisa mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya tanpa merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol restitusi ada tiga, maka nanti dikenal dengan segitiga restitusi. Ini adalah yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti langsung secontoh saja yang lebih. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian kita semua memiliki motivasi. Nah, ini kira-kira segitiga restitusi. Ketika ada masalah, ini yang akan kita terapkan untuk menangani masalah itu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Contoh, ketika di kelas anak saya mencontek, saya panggil, bukan langsung semata-mata, "Ini tonggolan nama contek do karejo." Jadi saya tanya pertama sekali itu, kenapa rupanya mencontek? Setelah ditanya, kan pasti ada merasa bersalah. Gak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Tetapi, kamu tahu gak itu salah atau enggak? Jadi kira-kira seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian salah dong mencontek. Baru itulah contohnya menanyakan keyakinan. Kemudian itulah tadi menstabilkan, enggak apa-apa salah, semua orang punya pernah salah, tetapi untuk kedepannya supaya seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk segitiga restitusi. Baik, jadi ada 5 posisi kontrol kita untuk siswa. Supaya kita nanti masuk ke segitiga restitusi ini ya. Yang pertama, sebagai penghukum, kan gitu dia. Ya, sebagai penghukum, penghukum. Apa yang biasanya dilakukan orang penghukum? Seperti yang biasa kita lakukan, ya. Dan bahasa penghukum biasanya tegas gitu ya. Kamu terlambat lagi. Kamu puswa. Nah, itu namanya penghukum. Kemudian posisi kontrol kita kepada siswa membuat rasa bersalah kan gitu dia. Nah, sering itu seperti yang saya lakukan tadi pagi adalah membuat merasa bersalah. Apa contohnya? Itulah, kalian kan mama merasa sedih, gak bangga bapak mempunyai siswa seperti kalian. Itu membuat merasa bersalah kepada siswa. Jadi siswa itu, aduh, bapak ini udah seperti ini, gitu dia. Jadi dalam hati siswa, mereka akan bersalah. Gitu dia. Kemudian ada namanya sebagai teman. Apakah kita di sini sudah melakukan kepada siswa kita sebagai teman? Nah, kalau teman itu kan bahasanya datar, kan gitu ya. Nah, contohnya, Pelita, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah sejanji sama ibu nggak terlambat lagi dong? Kamu masih terlambat, gimana sih? Kan gitu dia. Itu contohnya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ya. Nah, kalau sebagai pemantau ini dia tegas. Kemudian sebagai manajer. Nah, inilah dia yang seharusnya kita miliki, ya. Posisi manajer. Misalnya, kalau ada siswa yang terlambat, misalnya percakapannya seperti ini, "Pelita, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Mungkin si Pelita akan menjawab,
Tahu Pak, pukul 7.30. Ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan ini? Kan gitu dia. Si pelita tadi terlambat. Jadi ditanyakan, gimana kamu supaya nggak terlambat lagi untuk memperbaiki kesalahan ini? Lalu, saya misalnya akan gini ya di sekitar studinya. Coba. Nanti akan kembali ke validasi keyakinan. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu ya, susah memang untuk dicerna. Ya, karena kami sendiri juga agak susah karena ini kayak psikolog gitu dia. Psikolog. Karena memang betul-betul di guru penggerak itu dirubah mindset. Ya. Saya sendiri merasa bodoh di sini. Merasa tidak ada otak saya kan gitu. Karena memang susah sekali. Ya. Karena bukan hanya IQ saja, SQ ya, emosional juga harus di betul-betul harus dirubah di sini. Maka kembali ke menstabilkan identitas gitu dia. Artinya seperti yang dikatakan Ibu AM tadi, ketika ada seorang siswa yang melanggar, kita ke validasi tindakan, kan gitu dia. Kenapa kamu melakukan itu? Kemudian menstabilkan identitas, dia akan kita panggil nanti. Contohnya, nanti kau jumpa Ibu ya di kantor ya. Kemudian si siswa datang ke kantor, disitulah menstabilkan identitas, kan gitu dia. Menstabilkan suasana, kan gitu dia. Di sanalah si kita, kenapa kau melakukan itu? Ya. Nah kemudian setelah si siswa itu mengutarakan unek-uneknya, kenapa dia melakukan itu? Di sinilah kita masuk, ya. Masuklah kita untuk menanyakan keyakinan kelas. Sesuai enggak itu yang kau lakukan itu dengan apa yang diyakini kelas kalian? Kalau si siswanya sudah merasa itu tidak sesuai lagi, itu sudah berhasil kan gitu. Baiklah, ya nak ya. Kemudian kamu harus minta maaf ke temanmu itu yang telah kamu sakiti misalnya kan. Ketika misalnya dia sedang tanpa sengaja atau sengaja sedang melukai temannya. Jadi seperti itu dari dia. Itulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pas di hati Bapak Ibu. Kami untuk sementara dibukalah. Tanyanya. Begini Bapak Ibu, kenapa lambat dok inahan? Sebenarnya ini sudah kami lakukan di kelas kami, cuman perubahannya belum nampak signifikan. Tetapi ini sudah kami lakukan perlahan-lahan di kelas kami masuk dulu. Udah langsung tidak seperti makan cabai, begitu dimakan langsung pedas. Jadi memang tidak ada, bahkan tidak ada perubahan secara langsung yang bisa kita lihat. Tetapi semoga kedepannya dengan kerjasama kita semua, perubahannya semakin terlihat jelas. Untuk itu kami buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan bersama. Kami persilakan.